Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Pendidikan Muhammad Kompon, yang kami hormati Bapak Dari, yang kami hormati Bapak Sia, yang kami hormati Bumi Fasila, dan yang kami hormati sekretaris jajaran staf seluruh masyarakat yang tercintakan serta seluruh rekan-rekan masyarakat dan dari seluruh mata. Puji syukur kepada Allah atas iman mukrat atau keistimewaan yang kita terima pada siang hari ini, kita akan berkumpul bersama dan penutupan kegiatan pada pagi hari sebelum tidur. Salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada junjungan kita di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita dan saya meminta ampun selama membawa acara atas kesalahan beberapa sesuatu pada siang hari ini. Adapun syukur yang kami hormati tidak ditutup. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan sambutan. Yang keenam, penyerahan cipta-cipta dari mahasiswa. Yang kedua, yang kelima, doa penutup itu. Baik, yang acara yang pertama yaitu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca atas. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada materi untuk berikut. Kepada hari ini, kita selamat untuk berkumpul.
Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh dua kelompok pemain dari sebagai para yang akan disampaikan oleh saudara. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Direktur Mas untuk dan Ibu Desa. Yang saya hormati Bapak Kadin selaku Ketua Yayasan Bapak. Yang saya hormati Bapak Rusman selaku Ketua Panitia Kegiatan Bapak. Dan yang saya hormati Bapak Kepala selaku Ketua Panitia Desa. Kemudian bagi pemerintah saya mengucapkan beribu-ribu macam terima kasih karena kepada pelaku jajaran yang besar yang mana telah membantu kita siswa dari awal kita yang disambut dengan baik hingga sampai yang kita kemarin. Saya hanya bisa mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena benar, karena benar untuk beliau juga. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru, bahkan banyak yang saya dapatkan pelajaran dan biasa tidak hingga istilahnya kalau saya menjadi pengetahuannya keluarga. Alhamdulillah juga sangat baik dan keluarga. Selanjutnya saya mohon maaf kepada jajaran pemerintah karena mungkin telah banyak merepotkan dan juga mungkin ada tindak-tindak kita dari mahasiswa yang berkenan. Itu saya mengucapkan mohon maaf dan mohon dimaafkan itu amat pemerintah. Mungkin cukup misalnya dari saya kalau tidak mohon maaf berbelas kesempatan waktu maaf berbelas. Kepada saudara Aziz, kami mengucapkan terima kasih. Ini sambutan yang kedua yang dapat disampaikan dari bagian berikutnya tentang program Bapak Guru. Kepada yang terima kasih. Izin berdiri, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga yang terhormat, alhamdulillah ini Pak Rektor bisa hadir lah. Kalau waktu pembukaan ya, alhamdulillah di depan bisa hadir. Beliau ini ketua sekolah, dan alhamdulillah di bersama kita juga Pak Wakil Rektornya. Jadi, insya Allah di komputer ya.
Kalau sudah turun ketua dan wakil ketua berarti merah. Artinya jelas betul-betul bisa menarik, bisa menarik ketua. Kalau di tadi di sana aja dari kesempatan itu bisa ikut. Juga yang saya hormati panitia KKM, saya sebagai kepala Wisma Pak Nita, juga yang saya hormati panitia di sini kemudian juga yang saya kontakkan KKM mahasiswa beserta kelompok kerja mahasiswa desa Cikas kelompok lima ya ada kelompok lima ini komandannya Pak Fikri. Pak Fikri ini ketua BEM. Ketua BEM. Jadi ya jika istimewa ketua BEM-nya ada di sini rekomendasinya. Dan ini Pak Fikri. Jadi nanti saya berharap, saya secara pribadi berharap dengan kehadiran jauh-jauh ini ya, komunikasi bisa berlanjut terus. Kemudian yang saya mengatakan kepada kelompok A, kelompok A hadir kan? Ya, saya pribadi juga adalah dosen lapangan dari kelompok A dan di RW 3. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebut oleh perwakilan dan mahasiswa peserta KKM. Tentu saja kita sampaikan ucapan terima kasih kepada desa Cikeas. Alhamdulillah kita bisa menerima kami sebagai peserta tahun 2020. Kami ya khusus atas nama mahasiswa KKM juga kami juga mengaturkan buat mungkin selama pelaksanaan KKM yang kurang lebih satu bulan ini ada hal, ada pola, ada karakter, ada sikap yang kurang akan kita mudah-mudahan ini tidak dan kami kita diberikan mudah-mudahan apapun yang sudah diberikan, apapun yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa baik kelompok 5 ini bisa bermanfaat bagi warganya dan mudah-mudahan banyak. Tidak banyak memang yang bisa kami berikan, tapi kami berharap meskipun sedikit asal manjang ke orang tunggal. Jadi kami dari STA Jerum Yopala meminta kepada peserta KKM dimanapun lokasi untuk tidak berhenti hanya di akar. Kalaupun misalnya ada inovasi apa di lokasi KKM, kemudian ada peran apa di lokasi KKM, nah ini kami harapkan tidak hanya berhenti sebelum KKM selesai. Terus jalin komunikasi, terus jalin silaturahim agar terus. Apalagi ini banyak yang masih menjalankan sepuluh-puluh bisa tetap berjalan. Itu kan untuk paling komplit memperpanjang status ya. Sampai ada filmnya kan. Jadi sekali lagi kami harapkan dan juga mohon nanti ini ketahui oleh pihak desa bahwa kami usahakan jadi upayakan bahwa teman-teman peserta KKM ini secara komunikasi minimal secara komunikasi dan silaturahmi ini tidak terputus hanya sebatas kita. Kalaupun ada misalkan ada kata, mohon maaf misalkan tadi Haji ya ketua kelompok dari kelompok 6 misalkan ada ini kebetulan Pak Abdullah kita di RW ya, kelompok 6 mereka ini dekat dengan Tua Tarantara ya. Pak Sandro ya Pak Sandro dan Pak Sandro itu sudah memfasilitasi KKM bisa terjadi di kelompok. Nah ini harus berlanjut, berlanjut. Begitu juga di kelompok 5
kalau misalkan ada ikatan-ikatan ibadah seperti itu ya, ikatan khimamat, ikatan pengabdian, dilanjut, ya, dilanjut silaturahmi itu lanjut. Jadi tidak fokus hanya sebatas KKN. Kami tidak menginginkan KKN hanya formalitas belaka hanya status. Jadi saya kira itu pesan semua ya, mudah-mudahan apapun yang kami inginkan KKN bisa bermanfaat dan terus bisa menjaga silaturahmi dan fokus belaka saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Hasan, Pak Saifullah, Pak Hikmat dari Desa Cikias. Yang saya hormati Wakil Ketua Satu Bidang Akademik Pak Dr. Edi M.Pd. Yang saya hormati Ketua Panitia KKN tahun 2024 ya, Pak Dr. Rusno, sekaligus P3M di Stasiun Serdang Panambodor, Pak Dr. Fuad selaku DPR, dan juga Pak Rendra sebagai Sekretaris Panitia. Alhamdulillah hari ini berakhir semua KKN, tapi bukan berakhirnya hanya berakhir secara seremonial saja ya. Nah, sepintas kami infokan kepada Pak Kades ya, yang saya buat itu bahwa kita ini sebenarnya masih STIP ya, STIP. Nah, sekolah tinggi itu tarbiyah surat kepala motor, tapi kami dalam proses perubahan ya, menjadi sekolah tinggi agama Islam. Mungkin dalam 2 tahun ini setelah persiapan itu mungkin akan bertransformasi ke Institut Agama Islam Syiratul Falah. Jadi bernaung di bawah Yayasan Syiratul Falah Cibinong. Kami punya lembaga dari RA sampai perguruan tinggi. Jadi ada RA, ada FI, ada SMP, ada MTs, ada Alia, ada SMK, terus perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan tinggi sendiri sebenarnya berdiri tahun 2007 dan sekarang kita punya 4 program studi. Jadi ada pendidikan agama Islam S1, ekonomi syariah S1, hukum keluarga Islam S1, ditambah satu lagi program studi magister atau S2 pendidikan agama Islam ya. Jadi ada 4, cuman yang turun KKN sekarang ini adalah dari jurusan pendidikan agama Islam. Nah, mudah-mudahan kita istilahkan kami itu KKN ya, bukan KKN. Kalau di kampus lain KKN ya. Supaya takut salah maksud, KKN nanti jadi arahnya negatif ya. Jadi kita pakainya KKN, juga kerja mahasiswa. Jadi sebenarnya kami ada 2 pola KKN di kami itu, ada yang diatur oleh kampus ini seperti yang berjalan 1 bulan,
Nanti ada tahap kedua KKM mandiri. Nanti KKM mandiri itu sebenarnya kembali ke mahasiswa masing-masing. Boleh kembali ke daerahnya masing-masing, tapi memang lebih bagus lagi kalau melanjutkan apa yang sudah dirintis gitu, oleh selama ini. Jadi KKM kami itu sebenarnya selama ini tetap di Kecamatan Cukaranya. Dan ini sudah berlangsung hampir 5 tahun. Jadi kita tidak pindah kecamatan. 4 tahun yang lalu ya, maaf, 4 tahun kemarin beruntun ya, itu kami ada di Cilebut Timur, Cilebut Barat, Cimandala, Pasir Laja, Cijujung, ya, pernah sama Pasir Jambu. Ya. Walaupun irisan kami itu sebenarnya Cilebut Pala sendiri ada di Kecamatan Cibinong, Karadanan. Tapi irisannya dengan Kecamatan Cukaranji. Nah untuk tahun seterusnya rencananya kami akan tetap ada di Cikias ini setidak-tidaknya mungkin 4 tahun ke depan. Jadi setiap tahun kita akan turun, mungkin tahun besok akan lebih banyak lagi, malah akan kembali lagi ke desa-desa yang sebelumnya, Cilebut Timur, kita isi ulang, Cilebut Barat dan sebagainya. Jadi insya Allah tahun besok 13 desa di Sukaraja itu akan kita isi semuanya, karena tahun besok lebih banyak lagi mahasiswanya, turun di atas 200 ya. Kalau yang sekarang 140 sekian, hampir 150 ya, ini ada 10 kelompok. Nah harapannya kenapa kami tetap ada di Sukaraja sebenarnya, atau di Kecamatan Sukaraja, tadi keberlangsungan kesinambungan sebenarnya. Makanya KKM ini sebaiknya memang ada keberlanjutan ya. Karena kita memang ada di dunia pendidikan, memang harusnya ada keberlanjutan. Harusnya ada di dunia itu juga, misalnya membentuk kelompok belajar untuk anak-anak atau keluarga ya. Mungkin terus yang kedua membantu, mungkin ada majelis taklim atau ada TPQ atau ada RA maupun sekolah-sekolah di sekitar sini yang memang sejak mungkin kekurangan guru atau kekurangan staffnya itu bisa dibantu sebenarnya oleh Sirotin Falah ya. Nah makanya kalau misalnya ada kelompok belajar ataupun kegiatan apapun harusnya itu lebih bersinambung. Mungkin kita juga bisa, saya kalau di sini, tapi kalau di sini kita maju banyak. Mungkin ke sekolahnya dan RA-nya banyak ya, mungkin paling kurang apa kalau misalnya membantu paling tidak ya, nanti tenaga. Tapi misalnya kalau kurang atau mungkin untuk kelompok belajar dan lain sebagainya untuk anak-anak, misalnya kita bisa menggunakan misalnya posyandu, misalnya itu bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin diisi nanti tiap hari ada dari kampus, nanti diatur aja jadwal. Tidak semua nanti turunkan, dua orang cukup kan. Kalau seandainya ini ada 14 orang, berarti seminggu itu harusnya terisi untuk KKM mandirinya misalnya, kalau tidak mau keluar dari CKS misalnya. Ataupun tadi yang hidroponiknya dan lain sebagainya, sebenarnya harusnya bisa dilanjutkan. Tapi kalau memang tidak bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang KKM ini, seharusnya mungkin nanti ada dari BEM juga mungkin bisa menggantikan. Makanya perlu ada program yang memang harus berlanjut gitu. Berlanjut, jadi tidak hanya putus sampai sekarang. Nah, sama sesampai begini penutupan udah enggak ada lagi kegiatan ya. Mungkin juga ada masalah tadi yang kekurangan TPQ, yang kekurangan tenaga pendidik atau pengajar, kita bisa bantu. Malah sekolah-sekolah pun bisa kita bantu. Itu wujud dari tadi Tridharma berbuat ya, mudah-mudahan ya nanti akan terus berlaku ya. Terus yang lain di kami juga sekarang ada program sebenarnya Pak Hasan. Jadi kita tahun ini ada program satu desa 10 sarjana. Nanti mudah-mudahan ini bisa diakses ya oleh terutama yang 6 desa yang sekarang kita turut. Jadi ada 10 sarjana ya, satu desa ya. Nah, bagaimana model pembiayaannya ya?
Nah, memang tetap ada pembiayaan, tapi bukan besar. Maksudnya pembiayaan awal itu tetap ada, daftaran ospek jaket biasalah sampai DSP sekitar 2 juta dan itu bisa diangsur. Ya. Terus yang kedua, mereka hanya bayar pendaftaran, daftar ulang sama UTS UAS saja. Jadi nggak ada uang kuliahnya. Ya, kita gratiskan uang kuliahnya. Mungkin nanti setelah itu, paling nanti semester 6, 7 itu mereka ada uang kegiatan, itu bayarnya separuh. Misalnya kayak KKM, misalnya mereka separuh, terus paling sebenarnya kegiatan setelah itu skripsi sebenarnya. Skripsi dan turunannya. Itu nanti separuh. Hitungan saya lebih kurang, kita itu kalau untuk tahun ini, kalau full ya, lebih kurang 39 hampir sampai 40 juta. Tapi kalau untuk anak-anak yang kita 10 sarjana satu desa ini sampai selesai itu lebih kurang sekitar 12 juta. Itu 4 tahun ya selesai. Nah, jurusan apa yang kami buka untuk saat ini memang yang kita buka itu pendidikan agama Islam sama hukum keluarga Islam. Kalau memang memungkinkan slotnya misalnya 5 PAI 5 hukum keluarga Islam. Ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Kenapa kami melakukan ini? Karena ini keterkaitan dengan keberlanjutan KKM sebenarnya. Nanti tahun ini misalnya kita bisa punya 10, tahun depan kita punya 10 lagi, tahun depan lagi misalnya 10 itu udah 30. Saya berharap anak-anak yang kita didik benar-benar menjadi sarjana pelopor, menjadi aktivis, menjadi pemuda pelopor di desanya. Sehingga nanti teman-teman KKM nanti keluar, itu bisa mereka yang melanjutkan program-programnya. Jadi nanti tidak dibebani lagi dengan teman-temannya habis KKM. Walaupun itu mungkin masih kurang, insya Allah bisa disupport sebenarnya. Karena kan kita juga ada anak mahasiswa KIP kuliah, ada anak-anak misalnya yang kalau Pancakarsa mungkin nggak tahu kalau berlanjut ya, tapi ada anak-anak Pancakarsa, ada BPNS dan provinsi, dan juga ada mahasiswa yang benar-benar disubsidi oleh kampus, yang itu harusnya turun untuk melakukan pengabdian di masyarakat. Jadi saya membayangkan mungkin 4-5 tahun yang akan datang, Sirajul Falah turun KKM, habis KKM programnya dilanjutkan oleh anak-anak kita yang ada di desa kita sendiri. Gitu. Karena kalau saya suruh Fikri tinggal di sini, takutnya dia nggak mau, kecuali dia jodohnya ada di sini. Kalau nggak ada jodohnya kan repot dia ya. Tapi kalau anak-anak itu kita didik, kita fasilitasi. Nah memang program ini kita udah pernah jalan dengan Cilebut Timur sama Cimandalang. Dulu saya targetkan sebenarnya satu RT, satu sarjana tadi. Cuman kurang responnya, kurang ya, mungkin kesibukan. Jadi di desa mungkin kurang follow up-nya. Nah, sehingga hanya ada Cimandalang sama Cilebut Timur. Dan waktu itu Cilebut Timur itu untuk uang awal ditanggung mereka oleh dana desa lah. Selain saya nggak tahu dari mana, cuma dari dana desa. Misalnya mereka masuk harusnya September, desa minta, Pak nanti tahun depan baru saya kami bayar karena ini anggaran belum berjalan nggak bisa kami masukin. Nah itu tahun besoknya baru mereka bayar pembiayaan. Kalau nggak salah Cilebut Timur itu ada 8 mahasiswa yang mereka kirim. Nah artinya kalau ini bisa ya, insya Allah tadi kita akan coba gitu ya, mudah-mudahan ke depannya. Makanya kami juga tidak akan keluar Sukaraja ini menjadi fokus kami nanti ke depannya. Apalagi ditambah ada ekonomi syariah, nanti ada hukum keluarga Islam ya, dan juga ada kalau S2 kan nggak ada KKM. Mungkin itu sebenarnya gambaran-gambaran yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita terjalin kerjasama. Nah, juga termasuk untuk staf desa. Kemarin juga sebenarnya kita ada program staf desa. Waktu itu bayarnya memang sangat terjangkau lah. Untuk saat ini kami ada program khusus untuk staf desa. Biayanya hanya 150 per bulan. Jadi mereka bisa bayar bulanan bagi staf desa yang bulannya satu boleh mengikuti. Terus yang kedua pembelajarannya daring.
jadi dia nggak harus ke kampus, kita pembelajaran daring, paling UTS UAS aja ke kampus. Fasilitas itu dan perkuliahan mereka 2 hari. Jadi kita mudah-mudahan nanti ada juga ya staff-staff desa yang bisa ikut perkuliahan, misalnya mau PAI atau hukum keluarga Islam atau ekonomi seribu ada. Jadi kalau hukum keluarga Islam itu gelarnya S1 dan dia nanti bisa jadi pengacara, bisa jadi advokat, ya bisa jadi bisa penghulu, bisa di KUA ya, karena kalau hukum keluarga Islam itu sebenarnya lebih luas dibandingkan hukum umum. Kalau umum kan dia hanya jadi di dia aja, dia nggak bisa jadi KUA atau jadi penghulu. Kalau ini bisa. Nah terus yang selanjutnya ekonomi syariah itu gelarnya SI. Nah itu artinya bisa untuk kemana-mana sih sebenarnya, bukan hanya ekonomi syariah. Jalinan ini akan berlanjut ya, buat kami mungkin juga nanti akan kami juga akan silaturahmi ke desa ya, ke Pak Kades atau Sekdes, nanti kita silaturahmi lagi untuk menindaklanjuti. Mudah-mudahan ini bisa kita akses sama-sama dalam rangka juga peningkatan mutu dan SDM di Kabupaten Bogor. Karena terus terang ini Kabupaten Bogor dibilang kota memang sebenarnya kota, tapi indeks pendidikan kita masih rendah, 8,3 atau 8,4. Itu berarti SMP. Iya, SMP. Ya. Nah, peran kita inilah secara bersama-sama untuk mendorong supaya indeks pendidikan di Kabupaten Bogor ini meningkat. Nah, jadi salah satu peran dari kampus adalah mendorong indeksnya. Melalui apa? Tadi saya mensubsidi mahasiswa-mahasiswa, memberikan pembiayaan yang sangat terjangkau oleh masyarakat. Memang kami akan berada di, kalau dibilang klaster kampus itu klaster menengah ke bawah ya. Jadi kami menjangkau masyarakat karena di situ juga banyak sekali masyarakat yang kita bantu yang nggak bisa ke kampus-kampus yang besar, mungkin bisa kuliah di kami di Sirojempala dengan akreditasi sama saja sebenarnya, nggak jauh beda lah ya. Dan kita juga banyak lulusan juga P3K, banyak yang lulus kemarin yang jadi PNS juga banyak, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Artinya klaster kita ini menjangkau menengah ke bawah dan itu relatif banyak di kita ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jalinan kerjasama ini akan terus berlanjut ya, dan insya Allah kami akan menjadwalkan juga kembali silaturahmi ya, mudah-mudahan Pak Kadesnya mungkin bisa ya menerima kami nanti untuk silaturahmi untuk keberlanjutan ya, mudah-mudahan. Mungkin itu, dan sekali lagi terima kasih kepada Desa Cikias, masyarakat, ya, staf desa, semua yang terlibat dalam proses pangkat ini. Ada kesalahan, kehilafan, dan lain sebagainya. Maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Hemat selaku perwakilan dari kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Jadi Hemat, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aimuddin MSI, Rektor STIP Sirojempala. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Misno,
MEI, Ketua P3M, terus Ketua Panitia KKM, STIT Sirotupala, yang saya hormati Wakil Rektor STIT Sirotupala, para dosen juga, dan yang saya hormati juga Bapak Hilman selaku Ketua R04 ini saya jelaskan. Pada kesempatan hari ini selaku perwakilan dari masyarakat dan juga para peserta KKM STIT Sirotupala tahun 2024. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya acara pada siang ini bisa terlaksana dengan baik. Salam dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf sedalam-dalamnya karena Kepala Desa Cikias Bapak Haji Evan Sulaiman pada hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan penutupan KKM. Kemudian karena kondisinya sedang sakit Pak, sudah berapa lama? Sudah 1 minggu, 2 mingguan. Kemudian Sekdes juga, Sekretaris Desa juga hari ini. Ini kebetulan ini Pak Ketua PK, apa? PPK Kecamatan Sukaraja. Jadi Pak Sekdesnya adalah Ketua PPK Kecamatan Sukaraja. Jadi sangat sibuk sekali di seminggu sebelum pencoblosan. Jadi ya persiapan. Jadi hari ini juga belum bisa hadir. Tadi juga saya sudah meminta untuk Pak Kadus hadir di sini untuk mewakili kepala desa karena saya juga sebenarnya sedang menyusun perencanaan untuk pencairan keuangan desa Pak. Karena ya memang untuk di awal tahun ini di desa ini Pak sangat sibuk dengan perencanaan itu gitu. Kemudian yang lain-lain juga di sini juga merupakan personil PPS gitu. Jadi saya maksudnya keluar personil ini di sini. Saya cukup bingung ini saya tadi. Tapi apapun itu sekali lagi saya sampaikan formalitas ke Alpaan ini. Yang kedua, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan peserta KKM Desa Cikias karena sudah menjalankan kegiatan KKM ini dengan baik. Mereka laporan ke saya pagi karena bahwa sudah melakukan kegiatan ngajar dan bermain dengan anak-anak, membersihkan lingkungan dan lain-lain. Banyak sekali ya, apresiasi dengan setinggi-tingginya. Kemudian saya juga mohon maaf karena kita belum sempat melakukan kolaborasi gitu antara Pemdes dengan teman-teman mahasiswa ini. Kenapa Pak? Karena di awal tahun itu sebenarnya desa belum begitu berjalan dengan program-program. Itu belum berjalan karena apa? Dana desa masih ditahan gitu dalam proses pengajuan maksudnya ini. Jadi kita memang belum melakukan program-program. Jadi kolaborasi antar Pemdes dengan mahasiswa ini agak sulit terjadi kemarin. Saya juga mau kontrol juga ke lapangan juga susah begitu. Mungkin ada beberapa saran saya untuk ke depan bagaimana agar KKM ini menjadi sebuah ajang kolaborasi antara BPS dan mahasiswa-mahasiswa ini. Yang pertama sih mungkin Pak dari sisi pelaksanaan, kalau di Januari ini sepertinya agak kurang tepat gitu. Kalau memang nantinya harus ada kolaborasi antara mahasiswa dengan Pemdes itu, karena itu tadi yang saya sampaikan tadi di Januari ini kita melaksanakan program gitu. Tapi kalau udah Maret kesana kita terbang Pak. Kita punya namanya Cikas Academy di sini. Cikas Academy di sini kita programnya adalah mengajar warga komputer, bimbingan komputer Pak, les macam les begitu. Kemudian kita juga punya MTQ di sini, ada juga MTQ, ada kelas ibu hamil, ada segala macam Pak kalau di pertengahan ke sana itu di sini. Karena dana-dana udah turun jadi kita melaksanakan program. Yang selanjutnya, kemarin tuh ketika mereka kemari, saya minta untuk dibuatkan roadmap atau laju programnya seperti apa. Kemudian disampaikan kepada saya, banyak memang isian-isiannya. Itu mungkin bukan wilayah kita, misalnya membetulkan fondasi irigasi misalnya kayak gitu-gitu atau jalan dan seterusnya, memang itu wilayah kami ya, wilayah kami sebagai Pemdes.
mungkin nanti bisa disusun sebuah program-program yang bersifat tematik, misalnya penuntasan buta huruf atau apa gitu yang bersifat tematik, sehingga kolaborasinya kita bisa tepat gitu. Yang selanjutnya dari sisi koordinasi untuk mahasiswa STIT Asifai Sirojul Pala ini saya juga salah. Terus Sirojul Pala ini udah baik pak koordinasinya dari beberapa peserta KKN ini, mereka selalu lapor dulu sebelum melakukan kegiatan. Jadi ini kan sudah beberapa mahasiswa yang saya tangani di beberapa tahun kebelakang ini. Dan ini dari sisi koordinasi sudah sangat baik. Hanya saja yang kurangnya dari sisi kabinet sebagai Pemdes gitu ya, belum melaksanakan apa namanya kolaborasi. Terakhir sih saya libatkan mereka saat kunjungan bupati kemarin, PJ Bupati di sini saya libatkan untuk membantu di area-area jalan yang begitu ya. Paling itu saja yang bisa saya lakukan karena itu dia program-programnya belum berjalan dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak, terima kasih juga para mahasiswa atas kehadirannya di Desa Tiga. Selamat datang dan mohon maaf juga kalau banyak sekali kekurangan-kekurangan dari layanan kami. Kami juga selalu ingin memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Kemudian sebenarnya saya dengan STIT Asifa juga begitu asing. Saya dulu ngajar di Al-Madinah pada tahun 2014. Jadi tiap hari saya lewat-lewat itu. Saya kadang-kadang lewat jam 2 juga kan dari Al-Madinah. Jadi saya saat tiap hari lewat-lewat. Tahu sih depannya. Yang kedua memang teman saya sejawat saya itu lulusan STIT Asifa. Mungkin kalau kenal namanya itu Agus Najmudin ya. Sekarang dia itu kepala sekolah di SMP Islam Al-Fatih di Jayani. Itu dia merupakan lulusan dari STIT Asifa ya, Sirojul Pala. Ya, Agus Najmudin namanya. Baik, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hasan yang telah menyampaikan seperti ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan jabatan kepada desa yang akan disampaikan dan diberikan oleh Bapak. Mahasiswa dari Desa Cigas buat Kak Hasan mungkin kenapa ini dibutuhkan sehingga dimanfaatkan mungkin nanti disampaikan sama Kak Haji untuk pelatihan kelompok karena sedikit aja Kak Hasan sudah mahal penting kenangannya karena kita kalau lihat kapasitas setiap hari selalu pakai kemeja
Jadi kita buat aku nggak bisa nih di kemeja aja. Karena beliau itu kalau pakai kemeja tampaknya kata itu luar biasa. Dokumentasi ini karena dari mahasiswa sebenarnya sudah tepat dipakai di Oke, lalu yang kedua dan kadang juga buatkan teman alhamdulillah ya dari awal juga suka membantu kita kelola keliling misalnya di sini temanin ngobrol ini ada kenalan sedikit dari kita mudah-mudahan manfaat ya kalau dia ada statusnya kayak masih suka satu sim tentang santri jadi kita ada sedikit santri-santri yang di sini mudah-mudahan baik, acara dilanjutkan dengan Dewi. Saya selaku pembawa acara mungkin memiliki pemahaman sedikit selama dalam beberapa acara yang terakhir yaitu Bapak Ibu yang akan disampaikan tempatan bawa dari saudara Fitri. Ini saudara Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan kuliah kerja mahasiswa kita di Desa Cikias selama satu bulan, kita tutup dengan membacakan doa, mengirim hadiah, mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir membawa manfaat untuk masyarakat Desa Cikias juga memberikan pengalaman yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترجي جميع الأحوال والأنفاس والقربة لنا من جميع الحاجات والظاهرنا من جميع السيئات وترفعنا من بين أبعاد الدرجات وتبلغنا من أنصر الغاية جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا حنان يا منان يا من السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا 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 صغارا اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وتلامذتنا وتلامذاتنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ومن أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية يا مسحق الكرب سبقا إلى طاعتك يا رب لمن الكرب سبقا في عنادنك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الهم والهم ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله واجعلنا للمتقين إماما ربنا إلى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi acara telah dimulai dan sudah ada di pusat acara. Dan itu marilah kita tutup acara pada siang hari dengan membacakan semangat dan dengan doa. Sikias Mandali Aman Nama Terkendali